Oke, balik lagi sama gue Febrin Surya di Sarjana Musik Rek. Hari ini gue akan mereaction requestan lagi teman-teman dari teman kita dari Maelstrom ya. Thank you untuk Maelstrom untuk requestannya. Bang, ini saya request yang mau jadi member 10. Hah? Yang mau jadi member 10 Liela, 2 lagi nanti 24 April menyusul. Oh, oke. Okay. Ini kalau gue enggak salah tangkap teman-teman ya, berarti Liela ini lagi mencari member atau gimana teman-teman? Terus ini adalah member ke-10-nya teman-teman ya. Nanti dua member lagi itu menyusul 24 April. Betul nggak begitu guys ya? Ini udah gue buka by the way, bukan di YouTube guys. Ini tulisannya adalah Liela Church Live Edelstein Wien Margaret. Wah ini udah kayak lagu klasik guys ya. Namanya udah kayak lagu klasik nih. Oke deh, ini langsung aja kita reaction akan jadi kayak gimana guys. Dan by the way, untuk kalian pengen request-request dan akses konten premium gue juga, kalian bisa langsung di deskripsi gue ya teman-teman ya. Pasti akan gue reaction guys. Kalau gitu langsung aja kita coba tonton video ini bersama-sama guys ya. 3, 2, 1. Oke. Oh gila, rame banget. Ini udah sekelas konser loh. Tunggu. Wow. Kayak musikal gitu ya. Tapi muka dia kok kayak muka orang Korea sih guys. Bentar-bentar. Mukanya kayak bukan kayak orang Jepang menurut gua. Wow. Wait, sebentar. Nih kalian lihat ya di belakang ini, itu tuh ada kayak orang lagi animasi yang nari juga, dan itu sama kayak dia guys ya. Itu di belakang kayak anime gitu guys. Gila serasa dengerin Frozen gue guys. Wow, serasa musikal Disney gitu. Wow, gila musiknya Disney banget. Shinji kaga ga yuno kedo kaku atsuku. Gua baca ini guys. Wow. Dia live loh ini loh. Nyanyinya live guys. Oh, berasa dengerin Frozen gak sih guys? Ini gue berasanya sih gitu ya, vibe-nya tuh begitu guys. Musikal-musikal Disney-Disney gitu guys. Dari sound yang digunain, instrumen yang dipakai, Love Life. Ada tulisan Love Life di depan. Tuh kan, modulasinya lagi. Ini udah ciri-ciri musikal banget. Masuk cello di sini. Staccato gitu ya. Suara dia nanti kayak apa ya? Kayak polos-polos tulus gimana gitu. Kayak tulus gitu suaranya guys. Wow, modulasi itu susah loh. Nembak suara ke situ langsung susah guys. Wow, gila musiknya orkestra ya. Alright. Nice. Dia soloist, nggak ada dancer, sendiri doang. Lagunya begini, musikal klasik guys, ya ampun. Oke, visualnya juga gue suka sih. Oke. Tapi memang vokal Jepang tuh... Wait. Oh, enggak. Aman. Gue kira fals tadi, guys. Enggak, tapi memang musiknya ke situ, guys. Ulang deh, bagian situ deh. Gua denger kayak penasaran gue, guys. Modulasi di situ soalnya. Oh, nggak fals teman-teman ya. Memang situ.
Oke, cukup susah lagunya, susah banget ini lagunya, guys. Alright, coba gue ulang dikit, guys, di sini. Oke. Miring-miring gitu. Wait. Oke, buffering dikit. Oh. Oh, gila, gue kalau disuruh nyanyi begini sih, guys. Gak bisa senyum gue. Wow. Oke. Ini lagunya susah menurut gue, guys, ya. Ini belum habis ya. Oh, udah habis. Iya, guys. Ini menurut gue lagunya cukup susah, teman-teman. Tadi dari awal gue pas baca judulnya, ini apa? Wien Margarete. Itu udah kayak judul-judul kayak klasik-klasik Eropa gitu ya. Dan pas gue denger, memang ternyata dia agak musical gitu dan agak-agak orkestra gitu, teman-teman. Dan ini kenapa gue bilang nyanyinya susah dan dia berhasil, teman-teman, ya. Karena modulasinya itu tuh kayak nggak ada pancingannya gitu ya. Biasa kan kalau kita ada modulasi naik chord atau turun chord itu kan, itu biasanya tuh ada pancingan chordnya, teman-teman. Tapi kalau dia tuh nggak langsung nembak begitu ya, teman-teman, ya. Dan gue rasa dia juga latihannya juga lumayan harus lama dan keras, teman-teman, karena dia kan harus belajar dance-nya, belajar hafalin liriknya juga, abis itu hafalin blocking-blockingannya dia, dan juga tembakan-tembakan nadanya itu nggak bisa sembarangan, teman-teman, karena di sini memang aransemennya tuh dia lebih musical klasik gitu, dan nggak ada pancingan lagi pada saat dia modulasi, teman-teman. Jadi ini menurut gue nih salah satu pertunjukan yang lumayan susah, guys, tapi dia berhasil sih, teman-teman, ya. Oke, thank you banget ya untuk requestan dari Maelstrom untuk ini namanya siapa, guys, tadi? Sebentar kita lihat. Bang, ini saya request yang mau jadi member. Namanya siapa, guys? Ini nggak ada di sini tulisan namanya, guys. Edelstein kah? Atau ini? Nggak mungkin dong. Oke, ini gue belum nemuin namanya siapa. Jadi kalian boleh komen di bawah namanya dia siapa, teman-teman. Kalian bisa kasih tau gue, teman-teman, ya. Oke deh, ini kira-kira video reaction gue sampai sini dulu, teman-teman. Untuk kalian yang pengen request-request juga dan akses konten premium gue, kalian bisa langsung cek di deskripsi caranya gimana, teman-teman, ya. Kalau gitu, gue Febrin Sore. Sampai ketemu lagi di Sarjana Musik yang selanjutnya. Bye-bye.